Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bos Pandanak. Kali ini saya coba hunting siang, Mas Bro. Jadi sekarang sekitar jam 10 pagi. Nah, ini di depan saya sudah ada Damri Security Plus. Ini salah satu unit yang berangkat ke Kuching. Jadi sekarang jalur Indonesia Malaysia atau lewat daratnya dan melalui perbatasan Tikong itu sudah dibuka ya Mas Bro ya, bagi teman-teman yang ingin mancong pesiran luar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan Tikong atau kontainer Kuching, bisa memilih salah satu unit yang disediakan Bus Damri untuk sementara ini, karena hanya Bus Damri yang sudah buka, izinnya sudah kelar untuk keluar masuk Kuching. Tapi tidak setiap hari ya Mas Bro, karena info yang saya dapat seminggu 3 kali khusus Damri, dan untuk saat ini kita nggak tahu untuk kedepannya, mungkin bisa jadi setiap hari kan, karena selama 2 tahun corona jadi semua perbatasan tutup, dan ini mungkin trip ketiga karena saya yang awal-awal kemarin saya nggak sempat ambil videonya, jadi mungkin ini yang ketiga perjalanan menuju ke Kuching. Yang pertama kemarin kalau nggak salah saya Jumat lalu ya, kalau nggak salah ya minggu lalu itu. Jadi berangkat dari Medan sekitar jam 7 pagi dan tiba di Sosok sekitar jam 10 pagi. Nah, istirahat sejenak ya, kurang lebih setengah jam lah, buat melanjutkan lagi ke perbatasan Cikong. Teruskan ke Kuching. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya infokan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjut dengan klik-klik yang lain Mas Bro. Oke.